أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من الطاهرين عند الطاهرين. Nengge pore. Preman iki kok dhewe. Wah. Iki angel iki, angel iki. Eh. Bro, hey. Wah, iki. Aku wudu iki. Wudu apa? Bau mbale iku. Wudu iki. Wudu apane? Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah berwudu dengan satu mut air. Salah berarti kamu ya. Ya dipikir-pikir dhewe ae. Sepiro semene? Ya dikira-kira ta, Bro. Dikira-kira coba. Sing sekirane ku hemat, gak nggo banyu akeh-akeh. Mene iki paling ya. Mosok akan gua yang wuduke. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sederhana dalam penggunaan air untuk berwudu, al-iktisad fil wudu. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama, ada mengatakan bahwa berlebih-lebihan dalam penggunaan air untuk berwudu itu adalah haram. Kemudian yang kedua, ada mengatakan makruh, dan yang ketiga, ada mengatakan tidak sesuai dengan adab yang baik. Yang pertama, yang mengatakan haram berlebih-lebihan dalam penggunaan air untuk berwudu adalah berdalil dengan yang pertama, hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimallahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadzal wudu, seperti inilah wudu. Faman zada au naqasa faqad asaa wa dzalama. Seperti inilah wudu, maka siapa yang menambahi atau mengurangi berarti dia telah berbuat buruk dan berbuat dzalim. Ini dalil yang pertama. Oleh karena itu, dalam tata cara wudu sebagaimana disebutkan dalam nas hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa membasuh itu 3 kali, ya, mengusap juga 3 kali. Maka siapa yang kurang darinya ataupun lebih darinya berarti dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini yang menjadi dalil pendapat yang mengatakan bahwa berlebih-lebihan dalam penggunaan air itu haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Saya kunu mim ba', nanti akan ada sepeninggal qaumun min hadil ummah, satu kaum dari umat ini, ya'taduna fit du'ai wa tuhuri, yang mereka itu melampaui batas dalam doa dan bersuci." Jadi hadis Ahmad. Ini yang dijadikan dalil yang berpendapat bahwa berlebihan dalam penggunaan air itu adalah haram. Nah, pada umumnya dalam riwayat-riwayat yang ada, berlebihan dalam penggunaan air itu adalah dengan sebab membasuh dan mengusap, ya, dengan sebab membasuh itu lebih dari 3 kali, ya, pada umumnya demikian. Oleh karena itu, seperti Imam Ahmad dan Ishaq itu pernah mengatakan, ya, pernah mengatakan, la yazidu ala thalathah illa rajulun mubtala, tidaklah seseorang itu membasuh lebih dari 3 kali kecuali orang itu diuji. Apa yang dimaksud dengan mubtala di sini? Maknanya adalah mubtala bil waswasi, atau dia diuji dengan mubtala bi maradil waswasi, dia diuji dengan penyakit hati was-was. Nah, seperti itu. Makanya seperti Ibnu Mubarak rahimallahu taala mengatakan, la amanu mayazidu ala thalatha ayyathamai kamakol, aku tidak, apa itu namanya, tidak yakin bahwa orang yang lebih dari 3 kali dalam membasuh dalam wudunya, dia itu terjerumus ke dalam dosa. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa berlebih-lebihan dalam penggunaan air ketika berwudu itu haram. Yang kedua adalah yang mengatakan makruh, ya, yang mengatakan makruh. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam masalah ini tidak ada khilaf. Jadi dalam masalah ini tidak ada khilaf bahwa orang yang membasuh lebih dari 3 kali, dia terhitung melakukan sesuatu yang dibenci, ya. Jadi melakukan sesuatu yang dibenci, ya. Nah, oleh karena itu, ini pendapat yang paling banyak diikuti oleh ulama dan yang dirojikan oleh para ulama, bahwa
penggunaan air lebih dari 3 kali, yang otomatis penggunaan air lebih dari 3 kali itu menjadi sebab seseorang ketika berwudu itu berlebih-lebihan dalam penggunaan air, itu dibenci. Kemudian yang ketiga adalah yang berpendapat bahwa ini adalah bagian dari adab dalam berwudu. Ini yang diikuti oleh Al-Hanifiyah. Jadi pendapatnya imam yang mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, ya. Jadi yang mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adab, karena tidak mesti yang terjerumus ke dalam yang apa itu namanya, ketika seseorang tidak terjerumus ke dalam yang diharamkan, bukan berarti dia masuk ke dalam yang dimakruhkan. Ya, bukan berarti ketika ini tidak diharamkan, oh berarti makruh. Ini bukan haram, berarti makruh. Oh, belum tentu. Tuh, makanya dia mengatakan ini adalah bagian dari adab. Nah, oleh karena itu ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pendapat yang rajih sebagaimana yang tadi telah disampaikan adalah yang mengatakan bahwa ini adalah makruh. Kalaulah ini tidak haram, kalaulah hal seperti ini tidak terhitung haram, maka paling tidak ini adalah makruh yang semestinya harus ditinggalkan. Ya, karohiyah syadidah, makruh yang ditekankan untuk ditinggalkan. Adapun hadis yang menyebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan satu mud, ya kan, bahkan ya kemudian mandi dengan satu sok, maka itu menunjukkan minimalnya. Adapun batasan maksimal tidak ditentukan, tetapi kita dianjurkan untuk iktisad. Paling tidak, ya, para ulama terdahulu berbicara tentang masalah pengulangan 3 kali dalam membasuh itu adalah maksimal. Ya, jangan sampai lebih dari yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni 3 kali. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam yang diharamkan, atau paling tidak terjerumus ke dalam perkara yang makruh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan para ulama, ini adalah perkara makruh yang ditekankan kemakruhan. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas sirat صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. ربي وارحم وارفع. الله أكبر. سم سم الله صل وعلى كما صل وعلى بارك وعلى كما بارك وعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Berbagi kuping. Salat karaoke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang sholat sir dan sholat jahr. Sholat yang al-jahru bacaannya dikeraskan dan as-sirru bacaannya dipelankan. Tentang masalah ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan as-sunnah, yang sunnah adalah al-jahru fi rok'atai subahi, 2 rokaat subuh. Wal maghribi, demikian juga dalam sholat maghrib. Kemudian wal isya'i, sholat isya, wa fi sholatil jum'ah, dan dalam pelaksanaan sholat jum'at. Kemudian beliau mengatakan wal israru fi dhuhri wal asri, kemudian mensirkan dalam pelaksanaan sholat zuhur dan asar.
wa fi tsalitsah minal maghrib, kemudian di rakaat yang ketiga dalam salat maghrib, wa fi tsalitsah war rabi'ah, demikian juga di rakaat yang ketiga dan keempat pada saat pelaksanaan salat isya. Hadza kulluhu bi ijma'il muslimin, ini semuanya berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang ada. Dan hadza hukmul imam, ini adalah hukum imam pada saat pelaksanaan salat berjamaah. Wa ammal munfarid, adapun salat sendirian, beliau mengatakan fayusannu lahu, tetap disunnahkan untuknya indana, menurut pendapat beliau, wa indal jumhur, dan menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian masalahnya adalah apa batasannya? Apa batasan daripada al-jahru dan as-sirru itu? Batasan daripada al-jahru adalah paling tidak ayas ma'mayyalihi, yakni yang berada di sekitarnya itu kedengaran. Jadi itu terhitung jahr, yang di sekitarnya itu kedengaran, ya. Dan tidak ada batasan paling banyak berapa orang harus kedengaran, tidak ada batasan. Tapi paling tidak minimal, ya, disebut al-jahru itu jika yang berada di sekitar daripada imam, ya, semisal di shof yang pertama itu mendengarkan, apalagi ya shof kedua, apalagi shof yang ketiga sampai mendengarkan, maka itu tentu lebih baik. Nah, adapun batasan daripada as-sirru, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip penulis kitab Al-Hawi, Sahibul Hawi, qala haddul israr, batasan daripada sir, ya, batasan daripada sir, ayas ma'nafsahu, yakni seseorang itu membaca bacaan dalam sholat yang mana dia sendiri mendengar, tidak sampai orang lain yang mendengar. Jadi dia sendiri yang mendengar. Ya, kan kadang kita bisa membaca Al-Qur'an, baca doa, zikir, tapi kita sendiri mendengarkan, yang di belakang kita tidak mendengarkan, yang di kanan kiri kita tidak mendengarkan. Jadi demikian. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang batasan daripada al-jahru dan as-sirru dalam salat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.